Salam, saya penyidik dari Deskupan dalam kisah Agni Village of Calamity. Dalam kisah ini, kalian akan mengikuti Agni, seorang penyidik di Detasemen Khusus Penanganan Paranormal atau disingkat Deskupan. Agni tengah menyelidiki peristiwa aneh di Desa Purba dan hilangnya rekan kerja dekatnya, Lila. Penyidik muda berbakat yang belum kembali dari misinya di desa tersebut. Bagaimana cara Agni bersama kalian memecahkan misteri di Desa Purba? Kami hanya berharap kalian bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan membawa Lila bersama Agni kembali ke Deskupan. Udah? Oke. Okay. Oh iya. Jangan lupa follow @separuhgames di Twitter dan wishlist game kami di Steam melalui Steam page Hari Game Indonesia 2024. Oke? Okay? Thank you. Tapi gue gak bisa nunggu kelamaan. Berantakan banget. Habis ini harus gue rapiin. Ini ada jamurnya gak ya? Mana sabun cuci gue habis lagi? Kayaknya tadi gue taruh hijab di sini deh. Apa masih di ember cucian ya? Siapa sih itu? Gedor-gedor mulu anjir. Iya, sebentar. Lila, Kakni seneng kan kalau aku pergi? Everybody, welcome back lagi sama kita di Hargai di 2024. Jadi kalau tahun lalu kita punya Hargai yang cukup formal, tahun ini kita punya Hargai versi TLM yang lebih casual. Makanya gue pakai celana pendek, kita pakai baju-baju begini doang. Kaos ya, kaos ya. Kemarin kan lu pakai jas ya. Karena ada panyoman nih. Iya, ada panyoman. Dan sekarang juga nggak ada prompter, nggak ada stage, nggak ada harus buka-buka apa tuh? Buka-buka gawang ya. Karena kan Bu Riris keluar dari asap kan. Ya kita juga nggak ada asap-asap ya. Nggak ada asap ya. Jadi ini casual. Setup TLM biasanya. Betul. Dan kita udah minta sama teman-teman dari Game Dev Indonesia untuk meramaikan Hargai tahun ini dengan merilis banyak sekali trailer-trailer ataupun cuplikan ataupun gameplay-gameplay terbaru yang bisa mereka showcase. Dan eksklusif ya. Eksklusif untuk Hargai. Dan semoga ini adalah game-game yang juga nanti akan hadir secara eksklusif untuk bisa dimainin di G2G. Amin, amin. Nah, Kiki pasti punya 20 ribu kata. 20 ribu kata. Karena dia kangen sama Kominfo katanya. Coba gimana? Nggak nyambung ya sebenarnya. Ya, jadi gue mau ngejelasin sedikit aja soal Hargai atau Hari Game Indonesia yang mungkin udah dijelasin secara lengkap oleh Bapak Nyoman ya. Yoi, di Hargai kemarin. Ya. Jadi gue jelasin versi singkatnya aja, yaitu Hari Game Indonesia yang setahu gue itu diresmikan oleh Kominfo di tahun 2016. Ya, intinya tentunya untuk mengapresiasi para talenta-talenta game developer Indonesia yang sudah eksis maupun para calon-calon game dev di masa depan ya. Dan kalau misalnya lo ngeliat dari tahun 2016, mungkin kan lo juga baru bikin TLM ya, 2016 sampai tahun ini kan lu ngelihat betapa cepat berkembangnya ya. Gitu ya. Sampai kita itu di tahun kemarin kalau misalnya kalian ingat itu masuk nominasi. Betul. Di acara internasional. Jadi semoga The Game Awards ya. Ya, dan semoga para game-game yang ditayangkan di Hargai tahun ini juga bisa lagi ya, Dok, berkompetisi di internasional, enggak cuma Indonesia semakin di depan, Indonesia semakin digital ya. Kalau tahu sih itu itu jargonnya Kominfo ya. Tapi tahun ini yang pasti kita banyak banget game-game yang cukup mengagetkan. Karena tadi aja kita baru menyaksikan sebuah trailer baru dari Separuh Interaktif. Separuh Interaktif dengan gamenya yang masih dalam nama Agni, project ya. Itu nama sebenarnya sepertinya sudah final ya kayaknya. Oh, sudah ya, sudah. Tapi kita nanti kita tanyain aja lah sama Separuh tuh kira-kira itu udah final apa belum. Tapi so far kayaknya ini bakal jadi game yang berseri-seri gitu karena ada judulnya di bawah Agni itu kan. Apa tuh, ada Calamity-nya tadi ya. Kita lupa juga ya, tapi sorry, ada title-nya, jadi menurut gua ini game
pas kita lepas trail pertama kali aja udah ngeri banget ya. Udah viral ya. Nah, tadi Kiki bilang katanya banyak banget media yang ngerilis tapi enggak itu lo yang bilang ya, bukan gua. Ya tapi walaupun ya walaupun itu ya, terjadi, yang penting lah. Kita enggak peduli lah. Yang penting viral doang. Yang penting viral dan betul. Viralnya itu untuk si Project Acne dan juga Separuh Interaktif yang masih baru juga ya. Ini sedengar gue itu adalah kumpulan tim-tim yang berbeda dari banyak dan orang. Dan bisa dikatakan jadi studio. Nama-nama betul. Dari orang-orang yang cukup berpengalaman nih, Ki. Makanya kita bisa lihat eksekusinya kelihatan matang sekali ya. Iya, iya. Abis ini mungkin kalian akan agak sedikit merinding ya. Gila. Nanti di trailer-trailer selanjutnya Project Acne ya. Tapi gimana Ki, menurut lo pendapat Lau setelah melihat Project Acne tadi, atau Acne ini yang sekarang kayaknya udah gak pakai Project, ya, namanya udah Acne. Udah Acne ya. Gimana? Mungkin kalau menurut gue, kalau sepengetahuan gue ya, kan kalau misalnya menggunakan engine kayak Unreal gitu kan tuh baru kayak Dreadout series Dreadout Digital Happiness. Jadi gue excited untuk ngelihat penggunaan medium ini untuk game-game kedepannya. Dan menurut gue Project Acne ini sudah cukup sukses ya. Cukup solid, sukses di awal-awal. Ini kita belum tahu apa-apa gameplaynya gimana. Kita juga baru snippets dan mungkin di trailer tadi ya udah ngelihat sedikit dengan VO-nya juga, mocap-nya juga. Mocap-nya. Dengan yang kalau kita tahu itu dengan budget yang cukup sangat kecil ya, minim bukan sekali. minim sekali. Jadi semua dikerjain secara indie, benar-benar indie gitu. Jadi gue sangat excited, semoga ada publisher yang mungut ini. Mungut dan membiayai, dan semoga mocap-nya benar-benar proper. Betul. Di studio. Katanya sih lu yang mau funding katanya. Karena tiba-tiba gue kaget, agak kaget gue tadi ya. Tapi dari gameplay kan ada perubahan Ki, setahu gue ada sedikit perubahan. Kita lihat fixed cam, kalau kemarin-kemarin kayaknya agak open world gitu ya. Di kali ini kita dikasih lihat fixed cam-nya dan mungkin aja ada sesuatu yang berubah juga dari plan awal. Dan katanya ini bakal cukup cepat, dan kita udah bilang ke Ardan ya, kita udah katain cukup cepat ya? Kita udah katain dia juga kan, kalau ini sampai jelek kita akan gebukin dia kan. Aduh kasihan. Karena kita sudah ikut mempromosikan game ini mati-matian, karena project yang bagus banget sih ini. Iya tapi ya semoga inilah, gue sih berharap mungkin ya ini dulu lah publisher dulu lah. Yes, semoga ya, dapat publisher. Pasti butuhnya dana nih kalau mau dieksekusi lebih bagus. Betul. Jadi katanya ya sudah ada nih pasti potensi nih. Yes, yakin lah, pasti ada yang nengok lah. Jadi walaupun kalian tidak bisa membantu ya doain aja. Doain bantu aja. Bantu doa dan bantu viralkan. Betul. Jadi semoga ada Kebung publisher Leo yang Avero dan Ardan dan yang Ardan, ya. Berdarah-darah mencari publisher ini ya. Iya, jadi kalau misalkan viralin mungkin ada publisher yang bisa akhir-akhir. Betul, yang penting cantumin sumber ya. Biar bagus. Kinerja yang lain dan juga bisa ngebiayain. Yes. Skip aja ya. Ya jadi untuk sekarang kita akan langsung next ke genre berikutnya Ki. Setelah ini genre favorit lo nih? Yes. Ini yaitu adalah simulasi. Action. Sorry. Action kayak nih. Itu genre favorit juga ya. Bisa suruh baca rundown gak? Tadi gue baca, cuman tadi gue bercanda aja. Kan lu bercanda tadi ya? Tapi bercanda gue kurang seru ya. Jadi kita akan langsung ke action aja nih. Dimana ada banyak game-game yang kita doakan supaya di tahun-tahun ke depan action ini jauh lebih matang lagi di Indonesia. Karena ini action ini adalah genre yang cukup menantang ya, Ki. Challenging lah untuk game dev. Cukup jarang ya. Betul, Nanda itu membuka ya. Iya, Nanda itu membuka dan akhirnya banyak juga yang ikut. Dan dengan tema-tema dan genre yang berbeda juga. Semoga tidak ada kaum menang-mending di, karena ini adalah karya-karya anak bangsa. Tidak perlu over proud, tapi setidaknya kalau ngasih opini gak usah ngomong jorok. Maksudnya bisa dengan santun. Masih banyak gitu. Yang begitu ya. Iya. Dengan santun, dan jangan di-compare ke game-game yang lain. Karena budget beda, jangan tim beda, kapasitas. Jangan dibandingin sama RGG. Iya, kalau mau banding sama Concord. Jadi mari kita simak, ini dia ada beberapa game dari teman-teman developer Indonesia untuk genre action. Let's go guys.
Halo semuanya, ya sekarang kalian bersama gue Rio di sini dan juga Theo. Ya, yang tadi baru aja kalian udah ngeliat beberapa trailer dari action game yang sekarang kayak udah semakin keren-keren banget. Ya? Keren-keren banget, gak nyangka sih aku sih awalnya. Aku merasa wah game action kan susah bikinnya. Kalau dijelasin tadi di awal kan kayak misalnya kayak bagian nyerang dan sebagainya itu bakal susah buat programnya. Tapi di sini ternyata ada beberapa game yang sangat menarik untuk ditunggu ya. Iya, gue bahkan gak menyangka kayak wah ini dari Indonesia ya ternyata. Yes. Mereka nge-build-nya dengan bagus banget. Betul. Disini. Dan ada satu favorit gue kalau di sini ada si Kuga Rumble Arena. Kuga Rumble, oh. Yeah.
Grumble. Dan kemarin kan lu juga nge-review yang Koga Labs kan? Iya, gue juga. Itu kayak dia pendekatan kayak Rocket League ya, semacam bola-bola gitu. Dan juga ditambah action-action si kucingnya ini. Bener, itu menurutku bakal banyak banget kustomisasinya juga sih pastinya. Iya, kustomisasi bola, kustomisasi karakter itu bakal banyak banget itu. Betul, kalau aku sendiri sih lebih suka yang ini ya, Speed Rivals ya, tapi perlu diluruskan dikit ya. Oh, yang mobil-mobilan tadi. Iya, yang mobil-mobilan. Kan bahkan orang ini kan game racing bukan game action. Tapi kalau misalnya kalian lihat tadi gameplaynya kan kelihatan banget ada tembak-tembakannya juga kan. Berarti sedikit mungkin ya sedikit banyak mirip sama game action. Nah, yang bikin aku suka adalah kan di game Indonesia tuh jarang banget kan ada game racing. Racing dan kayak begitu. Betul. Dan ini ada salah satu yang menurutku terbaik sih untuk level Indonesia loh ya. Itu potensinya gede. Potensinya gede. Pas kali ngeliat, wah gila ini keren banget. Ah, keren banget itu. Keren banget. Ya, kita tunggu aja lah tuh buat tanggal rilisnya ya. Iya, karena itu. Dan juga nggak cuma dua itu aja yang bagus-bagus, ada beberapa game yang tadi udah kalian lihat dan pasti kalian penasaran. Ada ini satu action yang kok nggak ada gitu di sini. Nah, nanti tunggu aja di sini. Yes. Tapi sebelum masuk ke sana, kita ada setelah ini tuh bakal ada satu segmen dari salah satu publisher terbesar di Indonesia. Ini kemarin aku udah nyobain gamenya semua dan sangat recommended banget ya buat kalian ya. Dan maksudnya ini bakal ngasih pengalaman baru lah buat kalian untuk game-game Indonesia juga. Dan nggak cuma dari segi single player tapi ada juga multiplayer. Nah, tapi dari sini kan sebenarnya kalian udah tahu nih arahnya kemana nih. Tahu, kira-kira. Nah, silahkan kalian tebak-tebak apa. Karena udah pasti lo tahu, karena tahun kemarin aja ini gamenya bisa dibilang GOTY-nya Indonesia. Ya, udah tahu lah kalau dari siapa mana kalau itu udah tahu kan, nggak mungkin lagi. Jadi nggak perlu berlama-lama nih. Mari kita aja langsung masuk ke next segment, guys. Let's go. Following the defeat, Yamato Empire ceded its territories in the Pacific, leaving behind a chaotic vacuum of power. Semboyan kita tetap satu, merdeka atau mati! New Phoenician insurgents continue their attack of the remaining ULC soldiers stationed in the colony. Krieger mech squads have been deployed to contain the situation. Move that ass, maggots! I don't fucking care which The President had expressed concern about the brutality our brave ULC soldiers have endured in the primitive land of New Phoenicia. Our boys in the colony have suffered too much from this insolent display of lawlessness. The ULC will be benevolent no longer. Those hardy New Zenesians salvaged the Empire's creeks and made them their own. They turned it into a promise of power. To resist. To fight back. Brave men defending their liberty. I respect that. Got intel there's a small temple in these parts. Locals call it China. But the order was clear. The land belonged to the UOC, and we had to get it back. It is of utmost urgency that we move to protect the people of New Zenesia and defend what is rightfully ours. Hai, perkenalkan saya adalah Chris Anthony, CEO dari Togi Productions dan juga sutradara dari game Krigsrun Tactics yang trailernya baru aja kalian saksikan. Krigsrun Tactics adalah sebuah game tactics turn-based RPG yang dimana kamu dapat mengkomandoi sebuah pasukan mecha yang diterjunkan untuk berperang gerilya di dalam hutan belantara Asia Tenggara. Di game ini, kami mengambil latar dunia alternatif yang terinspirasi dari Asia Tenggara pada saat era Perang Dingin di tahun 1960-an dan 70-an. Banyak sekali aspek narasi yang kami ambil dari sejarah perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia Tenggara, terutama sejarah Indonesia sendiri. Seperti yang sudah kalian lihat di trailernya, saat ini prolog dari Krigsrun Tactics sudah bisa kalian mainkan dan kalian download gratis di Steam. Jadi, download prolognya dan juga wishlist Krigsrun Tactics sekarang juga. Tapi tunggu dulu, jangan kemana-mana karena masih banyak hal yang nggak kalah seru setelah ini.
Halo, aku Chris Win dari Tokyo Productions Kediri atau Toge Kediri. Barusan tadi kalian telah menyaksikan trailer terbaru dari game kami Whisper Mountain Outbreak, sebuah game multiplayer survival horror yang akan membawa kalian ke dalam situasi yang menegangkan, bertahan dari serangan monster dan mayat hidup sambil memecahkan teka-teki dan menyelesaikan misi agar lolos dari teror. Seperti yang kalian lihat di trailer tadi, kami telah melakukan beberapa pembaruan di dalam game, di antaranya desain antar muka atau UI yang baru, yang lebih minimalistik sehingga player bisa lebih fokus dalam memainkan gamenya. Kemudian kami juga menambahkan pilihan bahasa, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sekarang ada bahasa Jepang, traditional Chinese, dan juga simplified Chinese. Kami juga melakukan perombakan di desain level dan mapnya, sehingga teman-teman yang telah memainkan demo Whisper Mountain Outbreak yang sebelumnya kini bisa memainkan lagi dengan experience yang lebih baru, baik dimainkan secara solo ataupun multiplayer online bersama teman-teman. Mainkan demo terbatas Whisper Mountain Outbreak di Steam dan jangan lupa wishlist gamenya. Seberapa banyak kacung yang lo kirim? Bakal terus gua habisin. Semua kata-kata itu berkaitan sama mahasiswa. Iya, Ran. Maaf. Gua cuma gak mau lu kenapa-kenapa, Nal. Lu ngapa sih, anjing? Sadar, goblok! Aku bukan tidak bisa bersimpati, tapi aku realistis dalam melihat peluang. Kenapaan kayak gini? Jordan! Capek, anjing. Lu abis di tangan gua. Cepetan maju sini lu kontol. Bose, ayo buruan ke panggung. Sabar, lagi ganteng ini bosenya. Hai geng, kenalin saya Nanda Gamecom selaku game director dari game Troublemaker series. Tema seri kedua ini, yes, akan lebih serius daripada seri pertamanya. Tema keresahan remaja di seri kedua ini akan mengangkat isu-isu di kalangan kita sebagai remaja menghadapi mimpi dan narkoba. Sesuai saat judulnya, Beyond Dream, atau Melampaui Mimpi, atau juga Ngefly. Tapi walaupun begitu, tentu sesuai genre game ini, yaitu action comedy, game ini tetap akan absurd desain yang sama, teman-teman. Banyak hal yang akan membuat kalian main blow ketika menjelajahi kota Jakarta Selatan nantinya. Dimulai dari variasi mini games dan juga side story yang semuanya unik. Diriku dan tim tidak sabar untuk teman-teman nanti bisa main game ini ketika release di 2025. Selebihnya, kita terima kasih banget ke teman-teman yang udah mendukung kita hingga di titik ini. Pelan tapi pasti, kita akan terus berkembang, terus mencicil game impian kita, terus berusaha menjadi lebih baik, hingga nanti kita bisa bikin game impian kita itu, teman-teman. Nah, by the way, segmen selanjutnya kita akan beralih ke Supernatural Game. So, stay tuned, stay woo. When I was just a kid, I made a big decision. I decided to run away from home. I always found myself playing second fiddle to my younger brother's shining intellect. Since that incident, my parents have been constantly arguing and often blaming me for what happened. Mr. G, what's happening? Why did your wife scream? And why are you a ghost? Feeling my sorrow mirrored in the light drizzle, I dashed to the door of an old house, seeking shelter from life's storms.
Kita mau kemana, Mas? Ya tadi udah bisa lihat ya beberapa games horror supernatural ya. Padahal aku udah ya ganti aku sendiri. Iya lu yang ganti. Kenapa lu yang salah? Ya itu diganti karena ya beberapa game masuknya lebih ke supernatural daripada horror ya. Ya gimana kok menurut lu kok? Menurut gua sih kali ini list supernatural ini menurut gua banyak banget game-game yang kayaknya pendekatannya berbeda ya. Kalau biasa kan horror kayaknya di Indonesia supernatural tuh biasanya nyaman-nyaman sama Dread Out terus ya. Kali ini pendekatannya banyak yang cukup berbeda. Betul. Ya. Kayak si Let Me Out gitu ya. Yeah. Walaupun memang ada combat-nya juga mirip sama Dread Out tapi karakternya bocil ya. Dan udah rilis ya. Udah rilis hari tanggal ini. Tanggal 8 kemarin ya. Pas kita syuting sih udah rilis ya. Betul. Dan ini kok yang menarik dari Let Me Out tuh selain dia horror dan eksplorasi juga, dia tuh banyak banget ya mekanisme tadi ya. Bener. Ada puzzle. Ada crafting ya. Ya, ada ngumpet-ngumpet juga. Dan bisa jadi laba-laba. Ya. Itu salah satu game yang menarik ya. Betul. Dan pendekatan pixel art di game pertama atau trailer pertama yang kita kasih lihat juga menurut gua cukup menarik ya. Iya. Karena konsepnya padat kayaknya ada storyline-nya juga gitu ya. Jadi harusnya memberikan value tambahan dalam sebuah game horror di Indonesia ya. Yes, yang House of Everlast ya berarti yes. Ya. Itu secara cerita kita bisa ngeliat ya kita bakal ditunjukkan trauma dari anak kecil ini. Mungkin aku ngeliat tadi sedikit mengingatkan kita sama buat Remains of Edith Finch kok. Benar. Soalnya kan tadi orang tuanya cerita orang tuanya juga. Kan. Orang tuanya jadi jin nih. Iya, itu bapaknya. Jadi Casper ya. Sama yang terakhir mungkin itu ya, Teh. Yang paling keren menurut gue juga yang tadi angka-angka tuh judulnya gue lupa. Ya, 238. Iya, ya, sampai ngisi token listrik. Iya, token listrik. Yang menurut gue mekanik yang hanya terpikirkan orang Indonesia gitu gue rasa ya. Bener. Dan berkatanya cukup menarik. Yes. Karena tidak terlalu luas sudut pandangnya. Ya. Agak dibikin sempit ya. Dan menurut gue cukup bagus ya untuk kita tunggu gitu ya. Betul. Nah menurut lo next-nya ini apa Bung Teo? Yang next-nya kita adalah salah satu ini ya dari sebenarnya developer yang udah kita kenal juga. Kayaknya sudah lama tertidur katanya. Lama tertidur. Dan sebenarnya cukup menarik tapi beda banget dari yang kita lihat tadi kan. Tadi kan lebih ke horror dan eksplorasi. Ini dia pure berbeda lah. Dan pure hantu ya kali ini. Pure hantu ya. Iya, yang penutupnya. Tapi sebelum itu juga ada teman kita juga Bung Adam ya. Teman baik kita ya. Jadi ada game-nya juga yang kemarin sudah sempat di bisa di teaser juga ya kayaknya. Sebuah game yang temanya juga mirip-mirip supernatural juga. Betul. Tapi konsepnya tower defense. Tower defense ya. Jadi kita akan lihat, kita simak ini dua game yang akan bisa dibilang menutup genre supernatural horror ini di hargai 2024. Yes. Mari kita simak guys. Halo, aku Adam, CEO dari Arsenesia. Kali ini kami ingin memberikan update sedikit tentang game yang sedang kami develop yang berjudul Garden of Wandering Souls. Jadi setelah seseorang meninggal, jiwa mereka atau souls mereka harus menyeberang ke alam baka yang bernama The Garden. Kamu akan bermain sebagai Sharon yang harus memandu jiwa-jiwa tersebut agar bisa menemukan gerbang menuju ke akhirat. Tugasmu adalah mensummon daimon, makhluk mistis yang dapat memandu soul tersebut. Dengan kombinasi genre tower defense dan roguelike, Garden of Wandering Souls ini akan cocok banget bagi kamu yang senang berstrategi dan bersinergi untuk menciptakan formasi yang paling optimal. Dan juga cocok untuk kamu yang senang dengan elemen roguelike
yang membuat setiap playthrough terasa unik dengan elemen kartu dan map yang random. Kami akan membagikan sedikit cuplikan dan jangan lupa untuk wishlist dan follow Garden of Wandering Souls di Steam supaya kamu bisa mendapatkan update-update terbarunya nanti. Jadi, selamat menyaksikan Garden of Wandering Souls. Sudah jadi diriku sekarang. Sekarang kamu mau apa? Memangnya kamu udah mati? Halo, perkenalkan, aku Arya Kemaswara Hamdani dari Storytel. How was the trailer? Scary, right? Dalam seri Pamali kali ini, kita bisa main solo atau co-op up to 4 players, di mana kita bisa milih 4 karakter yang berbeda, Adit, Bima, Citra, dan Dinda, yang memiliki skill dan item-item yang berbeda-beda, dengan playstyle yang berbeda-beda. Dan kali ini kita bakal explore panti asuhan yang terbengkalai, Scary Abandoned House. Dan, of course, with the improvements of Unreal Engine 5, we're able to provide you a unique experience where the AI and the environment adapts to your playstyle. Dengan horornya Pamali. What are you guys waiting for? Wishlist Pamali now on Steam, The Vengeful Mother. Next up sekarang, kita ada game-game keren dari Game Dev Malang. Let's see. We'll be right back.
Nah, ketemu lagi bersama saya ya guys, setelah sebelumnya udah bertemu di Supernatural, ada di Action juga. Sekarang dibilang di genre paling baru di industri game, guys. Internasional. Internasional juga enggak ada. Enggak ada ya, ini genre Malang namanya. Genre apa game genre Malang. Jadi sebenarnya ini adalah inilah ya, kayak kita mengapresiasi game dev Malang yang udah mengirimkan karyanya secara kolektif melalui Mas Didi ya dari Satriver. Jadi terima kasih untuk game dev Malang dan juga Mas Didi. Ya, kalau game favorit lu sendiri apa, Ki? Dari yang tadi diperlihatkan tadi. Diperlihatkan ya? Yeah. Tentunya kita pasti satu suara ya? Yes. Kita juga udah bahas. Kita udah bahas. Yaitu In the Cost. Game apa tuh, Teh? Kalau dari penglihatan lu sekali lihat trailernya itu. In the Cost sih, aku sih nggak tahu nanti arahnya mau kemana. Apakah nanti mau ke kayak cuma kehidupan sehari-hari aja atau gimana, belum tahu. Tapi ini adalah salah satu game yang... Awal aku mikir karena nih kenapa desainnya kayak apa, grafisnya kayak gini, tapi setelah aku lihat, oh ini cukup berkarakter ini. Dan iya, karakter. Iya, kita cukup ingat sama si orang yang itu ya, orang kuning itu. Iya, orang kuning, itu ya. mahasiswa. Itu kayak mahasiswa ya, dari dari dia kuliah juga dan macam-macam. Dan yang tertarik sebenarnya ini sih, Ki. Kita bahas lagi. Ke supermarket tapi belinya. Dia ke supermarket, belinya sembako. Sembako. Jadi satu kali itu udah bagus gitu, modern ya. Tapi kalau beli itu ada galon. Ada galon, ada beras. Ada beras gitu ya. Itu aku tertarik. Kalian kalau beli beras di supermarket nggak? Ya itu lah. Nah itu coba terus di komen. Ya kita tunggu aja guys, game itu menarik banget buat kalian nungguin salah satunya ya. Kalau kalau lu sendiri gimana, Ki? Dan ada juga game-game lain, tapi menurut gue yang cukup unik itu adalah akhirnya di Indonesia sendiri ada lagi nih kolaborasi antara dua medium berbeda, yaitu medium film dan medium game. Yeah. Yaitu yang game mobile yang kayak Slenderman tadi ya, yaitu Skalon Limo. Aku awalnya buat lihat trailer sekilas kan kok gini, kok kayak gini ya, tapi setelah lihat kayak sebenarnya kayak mirip-mirip sama yang itu apa namanya, nyari Slenderman. Nyari Slenderman tadi ya, bilang nyari kertas terus ada pocong raksasa itu yang cukup serem ya. Mungkin dia terus yang mungkin perlu dimention adalah ya Escalism sih, Ki. Kan mirip sama game yang lu mainin kan, apa tuh? Iya, Signalis. Signalis. Jadi kalau misalkan main Signalis itu cukup mirip, cuman gue penasaran apakah ini ada twist atau cerita yang berbeda ya. Dan ini bikinan Indonesia, jadi makanya tadi ada yang, tadi kan kita udah bahas game-game yang kearifan lokal banget, dan ada juga game yang emang targetnya internasional. Yes. Seperti tadi ada False juga, ada Barokart juga, yang walaupun karakternya itu Indonesia ya, ada Barong gitu-gitu, tapi ya gamenya, game bisa dimainkan siapa aja gitu. Yeah. Jadi nggak emang bahasanya itu kayak nggak terlalu spesifik Indonesia lah. Tapi ya ada unsur-unsur Indonesianya juga. Oke, nah sebelum kita mungkin jelasin dikit untuk game selanjutnya ya, Ki. Okay. Ini kan ya gamenya sebenarnya bukan game developer Malang. Ini udah genrenya udah ganti nih. Dia udah ganti. Malang udah beres ya. Jadi terima kasih untuk. Masih ada satu sebenarnya di akhir sih. Oh iya. Iya nggak sih? Iya, ini ada satu game yang mungkin udah lu jelasin dikit kayak demonya kan kemarin udah lu cobain itu. Oh iya, jadi ini game yang kalau misalnya tweet gue ya, itu game yang bikin gue nangis padahal ini baru demo dan ada di Steam Next Fest di tahun ini, Steam Next Fest tahun ini dan juga ditayangkan di penayangan apa, showcase internasional. Penasaran game apa? Ini game yang hintnya itu adalah game yang jaksel banget lah pokoknya. Yeah. Jadi settingnya itu ada di daerah Blok M. Ya udah langsung aja kita lihat trailernya dan interview dev yang satu ini. Halo, saya Ivor, game producer dari Pixelnesia Studio. Saat ini kami sedang menggarap game berjudul Afterlove EP. Game ini adalah masterpiece dari sahabat kami, Muhammad Fahmi. Afterlove EP is about love, death, and Jakarta. Afterlove EP menceritakan tentang Rama, musisi muda yang sedang melanjutkan hidupnya selepas ditinggal oleh kekasihnya cinta. Game ini menawarkan pengalaman menjelajahi Jakarta yang penuh warna, bertemu dengan berbagai karakter-karakter yang unik, yang kedepannya mungkin bisa menjadi love interest untuk Rama. Dengan alunan musik dari indie band asal Jakarta, La Alfa Alfa, yang akan menemani perjalanan kalian. Afterlove EP juga akan mengajak kalian untuk merasakan setiap emosi dan cerita yang ada. Kami berharap game ini bisa menjadi sesuatu yang dekat dengan hati kalian dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Demo sudah ada di Steam, jangan lupa wishlist. Selamat menyaksikan game dari kami. Come on, Rama, get up!
rush yourself. These things take time. You got this, Rama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didi. Saya dari Satriver Studio Malang. Saat ini kami tengah mendevelop game yang berjudul Baru and the Mythical Gates. Baru and the Mythical Gates sendiri adalah game yang bercerita tentang seorang barong dan teman-temannya yang ingin menyelamatkan dunia dari serangan penyihir jahat yang ingin membuka portal para makhluk mitologi. Saat ini, Baru and the Mythical Gates masih dalam tahap development. Untuk release date-nya sendiri akan segera kami kabarkan di sosial media kami. Ingin tahu kelanjutannya? Cek terus sosial media kami. Terima kasih. Sobat Gamers, Kikoran kini hadir dengan wajah baru. Berlari dengan beragam karakter dan area berlari yang lebih variatif. Cobain serunya berlari di Kikoran. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga. Kiko, hadir dengan petualangan baru. Persiapkan dirimu. Ayo, bantu Kiko kalahkan musuh. Kiko Survivor, download sekarang juga. Tersedia di Play Store dan App Store. Hosei-kun toshite ikiru no wa sonna ni waruku nai desu. あなたがここにいる限り、ブンドキーパーさん。この件で罪を払い。またアビスへ本能に燃えろ。かかってこい。いや。あったったな。私はルシエル。あなたをボンドキーパーとします。今日も頑張ります。あなたのために。無理するなよ。あんたの前には何か回収したいものがあるのか？破壊になるか、助けになるか。あなた次第、ボンドキーパーさん。もし、あなたを傷つけてしまったら…あんたたち、おぼった異常の力あるものを直面しているのよ。
Nah, setelah kita ngelihat trailer dan interview game yang tadi gue bilang gue sampai nangis ya. Sekarang kita pindah lagi ke genre. Genre yang benar-benar genre, yeah, bukan genre juga sih. Bukan genre juga sebenarnya, cuman platform tapi bukan kotak lagi ya. Hmm. Yaitu adalah game-game mobile. Mobile games yang pasarnya di Indonesia tuh gede banget ya. Gede banget, cuman kalau di TLM tuh kenapa jarang ya? Menurut lo kenapa jarang kayak karena kita bahas game mobile? Penonton TLM juga rata-rata kayak para PC gamer dan juga konsol gamer. Benar. Tapi meskipun begitu, kita tetap bakal nge-cover para game-game dev Indo yang udah ngebuat mobile games. Iya. Yang kali ini akan kita bahas. Pertama tuh ada siapa? Frogtown. Frogtown ini adalah salah satu game yang kalau misalnya gue main game mobile itu adalah game yang sering banget gue mainin. Yaitu game-game tipe yang bangun-bangun kota gitu. Terus ngeklik-ngeklik, terus kayak ngumpulin resource, terus kayak ngeliat kodok-kodok kayak itu mungkin kayak masuk rumah gitu ya, lucu ya. Jadi game-game tipe idol gitu ya? Ya, tipe-tipe idol yang kayak misalnya lu bisa lockout, terus main lagi, lockout, main lagi. Jadi gak perlu banyak-banyak ngeluarin waktu lah untuk main game-game kayak gitu. Game buat santuy gitu kali ya? Iya betul, game santuy. Terus yang kedua juga ada Kiko Survivor tuh. Kiko Survivor, nah ini menurut gue cukup unik. Karena ini tuh apa ya, kalau misalnya kalian lihat trailernya, ini tuh kayak trailer-trailer kartun gitu ya. Kartun-kartun TV gitu. Cuman mungkin asumsi gue adalah ini adalah sebuah IP yang dibikin banyak game, dan salah satu game itu adalah Kiko Survivor. Yaitu ya bisa kalian lihat sendiri tipe-tipe game Survivor ya. Sesuai yang, namanya Kiko Survivor. Yang sebenarnya tipe-tipe gamenya juga udah cukup banyak, cuman mungkin ada ditambah menggunakan karakter-karakter original dari si developernya. Dan next ada lagi satu lagi, ini game wibu banget nih, sesuai sama gua dimanja deh, ini aja yang ngomong ya kalau game wibu ya. Game yang emang pasarnya tuh mobile banget, yaitu Red Covenant tadi. Nah kalau dari segi visual, lu tadi udah lihat trailernya, semua anime banget udah jelas, terus animasi turn-based-nya juga benar-benar kayak ya itu game mobile lah udah tahu. Cuman gue sih tertarik ya sama semua karakter. Tertarik apa? Karakternya? Karakternya. Bukan game-nya. Karena so far tadi karakternya bagus-bagus banget. Oke. Okay. Oke lah ya, gue no comment. Yeah. Kayak gitu. Terus next ada Dadu. Nah ini game sebenarnya juga anak TLM juga sering main. Kita udah live stream. Udah sering live stream ya. Karena gak cuma di mobile tapi juga ada di PC. Menurut gue ini game seru banget kalau dimainin sama teman-teman ya. Kayak lo berempat gitu semua main, itu seru banget. Kayak experience-nya dapet lah, karena ini game multiplayer. Game soalnya party gitu ya, game-game yang kayak lu suka ngerjain temen lu gitu, lu iseng-isengin gitu. Kita bisa melakukan hal-hal aneh lah di situ. Hal-hal aneh. Iya. Game perusak pertemanan. Oke. Nah itu aja untuk game mobile di hargai kali ini. Dan selanjutnya ini adalah studio game yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Yang terbesar di Indonesia. Cuman belakangan ini jarang banget kedengeran gamenya ya. Nah mungkin ini adalah saatnya untuk studio game ini untuk bersinar di hargai 2024 ini. Dan ada dua game loh. Dua. Penasaran kayak apa gamenya? Langsung aja. Halo, saya Marvin dari Agatha International. Kalian baru saja menonton teaser game terbaru kita yang berjudul sementara Akar Maut Rootmare. Di game ini, teman-teman akan bermain sebagai seorang mahasiswa bernama Nate. Dia dan teman-temannya terjebak di rumah sakit pendidikan kampusnya yang telah berubah menjadi labirin penuh dengan zombie mutan tanaman. Nah, kalian harus membantu Nate untuk bisa bertahan hidup dan keluar dari tempat ini. Contohnya, dengan membuat keputusan krusial sepanjang alur cerita. Atau menggunakan benda-benda yang bisa ditemukan. Bahkan, sampai menentukan siapa yang bisa dipercaya sebagai teman. Seperti layaknya game survival horror, setiap keputusan yang kalian ambil akan menentukan akhir dari ceritanya. Dan seberapa banyak misteri yang akan terungkap. Oh iya, game ini kita develop menggunakan Unreal Engine. Supaya bisa memberikan grafis yang indah, namun mencekam. Serta implementasi perilaku AI mutan yang adaptif supaya menciptakan pengalaman bertahan hidup yang lebih dinamis. Oke,
Hai, perkenalkan, saya Marvin dari Agate International. Yang baru saja kalian tonton adalah footage eksklusif dari ongoing project kami berjudul sementara Tides of Mirage. Tides of Mirage adalah game bergenre top-down action adventure yang terinspirasi dengan keindahan Bali. Dalam game ini, kalian akan bermain sebagai Mira, pejuang wanita dari keluarga legendaris yang melindungi dunia dari makhluk astral. Makhluk ini diam-diam menghisap jiwa manusia dan mengendalikan dunia. Dengan teknologi keluarganya lah, Mira dapat merubah senjatanya seperti air, berubah bentuk sesuai dengan kebutuhannya untuk membunuh makhluk astral ini. Kalian akan dihadapkan setiap levelnya dengan makhluk astral yang semakin kuat dan juga arena bertarung yang semakin sempit. Kalian harus bisa semakin efektif mengidentifikasi makhluk-makhluk ini dan juga mengupgrade senjata-senjata yang tepat untuk bisa maju dalam game ini. Dengan harapan kalian bisa mengungkap dalang dari makhluk astral ini. Satu lagi, game ini juga kami kembangkan dengan Unreal Engine supaya bisa menyuguhkan grafis Bali yang ikonik seperti keindahan pemandangan penuh air dan juga pengalaman bertarung yang responsif dan memuaskan. Yuk, dukung dan pantau terus perkembangan game ini di akun Twitter X kita di x.com/tidesofmirage. Angkringan Nusantara. Mainkan sekarang. Hai hai, nama aku Yohana dari Gamer Studio. Kita baru aja rilis game baru loh guys, namanya Warung Angkringan Nusantara. Kalian pasti udah lihat trailernya dong, dan tentunya seru banget. Game ini kalian akan berperan sebagai seorang nenek yang berjualan di Warung Angkringan. Game ini sangat mudah, kalian cukup jualin makanan dan minuman, dan menu di sini tuh macam-macam loh. Ada nasi kuning, ada nasi kucing, dan juga wedang jahe, dan lain-lain. Di sini kalian akan mengumpulkan koin, kemudian koin yang udah kalian kumpulkan akan kalian gunakan untuk upgrade peralatan masak, upgrade bahan makanan atau makanan, dan juga tentunya upgrade warung angkringan kalian agar lebih ramai dan kece. Kemudian yang gak kalah seru, kalian bisa nih interaksi sama pelanggan yang ada di warung angkringan ini. Jadi kalian akan mengetahui kisah hidup mereka. So, tunggu apa lagi buat kalian yang penasaran, yang gak sabar, bisa nih langsung download di Google Play Store dan App Store. Selanjutnya kita akan lihat trailer dari teman kita Koji Game. Terima kasih.
Iya, tadi kita udah lihat beberapa Koji Game ya. Koji Game. Koji yeah. Game. Gua masih bersama si Gila dari gua. Yang nanti minggu pasti ada ketololan. Guys. Ya, tapi gua bersama Rio untuk membahas Koji Games. Rio sih tadi kayak udah beberapa segmen juga lo. Iya, yeah, udah dua kali. Gua keren juga lo. Lu yang bikin random, lu masukin diri lu banyak yang masukin. Sama semuanya juga. Tapi kalau buat gua pribadi yo, ya, tadi kalau ngomongin Koji Games ya, menurut gua nih paling menarik memang, walaupun mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang matang dalam gamenya, tapi Catfish Breeder ini atau yang simulator gambar-gambar itu ya? Bukan goblok. Simulator cat lele. Lihat tidak? Saya bilangnya minggu. Dia tololnya sekarang. Oh, yang jadi lele juga. Ternak lele, ternak lele dari KJ. Ya, jadi gue tuh sebenarnya salut sama Kajel, masih muda banget kan sebenarnya, masih muda banget di bawah gue jauh, tapi bisa bikin karya-karya yang relevan dan kocak dan sesuai kapasitas. Potensial banget berarti. Potensial, menurut semoga di kedepannya bisa bikin game yang lebih gendeng lagi. Amin. Kalau dari lo yang paling menarik buat lo apa? Matchmaker Agency. Coba jelasin. Iya, yeah. Karena itu di situ. Kenapa gue bilang matchmaker anjing gue aduh. Emang orang gila. Orang gila. Kesian. Apa ya matchmaker? Matchmaker agency itu kayak jadi di situ lu bakal jadi sesuai namanya agency. Agency. Kayak
mempertemukan satu karakter NPC dengan NPC lainnya dengan kecocokannya. Kenapa lu enggak ngomong cewek sama cowok? Emang di sana ada cowok sama cowok? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Kan ini pasti black rock ini. Coba lu jelasin. Nah. Jadi kalau lu matchmaker, iya. Karena mekanismenya simpel. Mekanismenya simpel, jadi nggak terlalu kompleks dan nggak bingung lah kita mainnya. Karena juga cozy game ya. Iya. Tapi satu cozy game lagi menurut gue yang mungkin paling menarik, yuk. Sebenarnya sih semua menarik, cuma preferensi masing-masing ya. Mungkin yang paling gampang dicerna itu mungkin yang mewarnai ya. Apa dong? Yang tadi lu bilang matchmaker. Oh. Ini apa namanya? Bigcats ya. Bigcats itu ya, warna-warnain karena bisa dimainkan oleh semua umur ya. Itu Renata bisa main itu. Renata bisa main menurut gua. Cuman ya mungkin buat kita jauh lebih menarik. Yeah. Karena jarang ada game warna-warnain buat umuran kita ya kan. Cuman kalau dilihat kompleksitasnya itu kayak terlalu overwhelm gak sih? Betul, kalau banyak kayaknya kan banyak sekali gitu ya, elemen-elemen yang perlu diwarnain. Cuman mungkin jadi kepuasan ya setelah selesai gitu karya kita. Dan memang didandani oleh beberapa puzzle juga ya, yang bisa kita lihat dan kita mainkan ya. Ada lagi ya, menurut dan yang menarik? Ini kita langsung ke next developer aja. Oh, next developer aja. Yeah. Menurut lu gak ada yang menarik lagi tuh dari yang tadi tuh berarti? Masih menarik, cuma kan ini waktunya terbatas. Oh gitu, iya. Next-nya apa? Next ini dari ibu kita. Ibu kita tercinta nih ya. Yang gamenya itu 3 hari setelah video ini naik. Bakalan rilis. Bakal rilis, jadi boleh langsung di wishlist aja sekarang. Ya yang lain juga boleh di wishlist. Tapi yang ini bisa di wishlist sekalian beli, karena 3 hari lagi rilis. Iya, 3 hari rilis. Penasaran gamenya apa? Iya. Langsung aja kita. Melopli Empress ini ya. Halo semua, perkenalkan saya Rodrik, Game Director dari Game Changer Studio. Dalam 3 hari lagi, game yang sedang kami kembangkan, Melopli Empress, akan rilis. Game ini adalah game simulator manajemen kekaisaran yang terinspirasi dari mitologi Asia, di mana kamu bermain sebagai seorang kaisar yang akan melakukan segala macam cara untuk menghidupkan kembali permaisuri tercinta dengan mengorbankan rakyatmu. Hal terbesar yang ingin saya sampaikan pada kali ini adalah untuk pertama kalinya, The My Lovely Series bahasa Indonesia akan tersedia pada hari pertama untuk kalian semua gamer di Indonesia nikmati. Segera wishlist My Lovely Empress dan langsung beli pada saat rilis nanti. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita lihat trailer bahasa Indonesia dari My Lovely Empress. Halo, nama saya Yuswa dari Cello Game Studio. Sekarang, kita lagi ngembangin game terbaru kita yang bernama Petite Iron. Di game ini, kita akan mengikuti jejak Lily, karakter utama kita. Lily mempunyai seorang kakek yang gemar berpetualang ketika ia masih kecil.
Tetapi ingatan si kakek sudah mulai memudar akibat penyakit demensia dan itu membuat Lily sedih. Di suatu hari, ketika Lily sedang liburan sekolah, ia mempunyai suatu ide. Bagaimana kalau ia pergi ke tempat kelahiran kakeknya, Petit Island, untuk mendokumentasikan perjalanan-perjalanannya dengan harapan kakek bisa mengingat kembali petualangan-petualangan yang dia lakukan ketika masih muda. Petit Island bakal jadi game interaktif naratif yang santai. Jadi pastinya kita akan banyak menemukan cerita-cerita unik dan asik ketika kita berkunjung ke sini. Buat kalian yang udah gak sabar pergi liburan bareng si Lily, sekarang Petit Island sudah bisa di wishlist di Steam, Xbox, dan PlayStation. Switch juga, tapi coming soon ya. Untuk sekarang kita udah siapin trailer buat kalian, jadi kalian bisa lihat sneak peeknya. Terima kasih. Ya, jadi kita sudah sampai kepada penghujung acara ya. Kita juga gak bisa lama-lama lah, karena Kiki juga mau pulang. Mau pulang kan benar? Dia mau pulang. Gila, coba kerja di mana lagi? Yang bosnya ditarik-tarik bajunya. Gatel. Ya tapi kita sampai pengunjung acara ya. Sudah sampai pada pengunjung acara dan gimana Ki impresi lo? Sampai lecek. Gimana impresi lo setelah melihat begitu banyak, ada sekitar berapa tadi trailer? 20-an, 30-an ya? 30-an karya dari developer-developer lokal yang gue rasa jauh lebih matang dibanding tahun lalu, 2000. Gimana impresi lo? Ya seperti yang gue bilang di awal ya, kayak perbedaan dari 2016 aja nih ke tahun 2024 ini, itu udah jomplang banget, maksudnya udah signifikan banget. Jadi misalnya, ya, gimana dong? Gila. Ini emang ini sisi orang gila menurut gua. Orang gendeng anjing. Gila lu, gila. Gila. Lu merasa kayak bengong gitu. Ya itu tadi dia. Dia lebih parah. Tadi dia barusan dia lakuin. Ya seperti yang gua bilang tadi, maksudnya perbedaan dari 2016 ke tahun ini aja tuh udah jomplang banget dari penggunaan engine, dari tipe game, dari yang game Indonesia banget sampai udah memasar apa menargetkan pasar internasional. Betul. Tapi tidak lupa juga untuk menaruh elemen-elemen Nusantara ya. Nusantara. Misalnya contohnya seperti lagi-lagi favorit gua Afterlife EP ya. Yang tadi ditampilin. One of the best. Itu Indonesia banget loh. Karena Blok M ya, Blok M ya. Iya, Blok M Jaksel banget gitu. Nama orangnya juga nama Indonesia banget, cuman itu banyak orang luar negeri yang mengapresiasi. Di Blok M tuh banyak bubaran restoran Jepang gitu. Iya. itu adalah salah satu kayaknya di Afterlife itu ada yang udah tutup bare. Soalnya kan Blok M tuh kayak ini ya dulu apa namanya Little Tokyo ya. Iya. Iya, Little Tokyo. Tapi tetap aja juga ada unsur-unsur Indonesianya dan gua harap ke depannya ya itu. Jadi memperkenalkan unsur-unsur Indonesia tapi ya enggak usah terlalu gamblang banget gitu. Emang kalau kita ngomongin game Indonesia seperti kata Kiki bilang ya, harus memasukkan unsur-unsur Indonesia kalau bisa. Biar jadi bisa dikenal gitu ya. Walaupun mungkin enggak usah terlalu menjadi mayoritas lah. Betul, betul, betul. Saya jadi hint-hint lah. Mungkin bisa masukin kayak 65 gitu ya. Udah, cara lain, tadi hapus. Udah. Kenapa? Itu kan bagian dari sejarah. Boleh dong. Jadi gimana yuk pendapat kita? Bisa. Boleh dong. Dengan ini kayak cara yang dipakai sama ini Chris Front. Dia kan pakai Indonesia. Bisa. Menurut gua bisa. Jadi kayak universe lain gitu. Universe lain. Tapi menceritakan sejarah. Karena kita tuh gak pernah dapat sejarah-sejarah. Call of Duty bawa sejarah, semua bawa sejarah. Kita sejarahnya banyak sebenarnya. Sejarah perangnya. Gitu. Silakan Bung Rio. Kalau gue buat orang yang nggak terlalu ngikutin game di Indonesia ya dulu. Gue sepak juga lo. Jadi kaget aja ngelihat game-game dev, line up game yang sekarang kayak wah gila keren-keren banget. Terutama ya Project Acne udah pasti tuh yang di pertama. Terus juga nanti ada di penutup ya. Di penutup. Iya. Ada apaan tuh? Nanti kita belum diumumin ini. Oh belum diumumin. Abis ini nih ada nih. Katanya ada scene kesambet ya. Tadi mau jadi gimmick kenapa? Kenapa diomongin di sini? Enggak katanya nanti dia kesambet ya. Tenang aja teh. Kalau dari lu gimana teh? Kalau Rio kan terkejut karena kan dia baru apa tahun pertama ya di sama kita ya. Akhirnya bagian dari Hargai ya. Kalau kita kan udah melalui G2G part 1 part 2 ya. Jadi gimana teh kalau menurut lu teh? Lihat game sekarang. Ya benar-benar ini ya. Ya sama sih sebenarnya kok banyak yang menarik juga dan beberapa game dev itu benar-benar kita nggak tahu gitu. Baru kita buka ya apa kita buka form baru ternyata ini ada yang bagusnya ada ini. Kayak salah satu yang aku ini kan Fold Shadow itu juga ya scrolling yang lumayan bagus dan kita benar-benar nggak tahu. Terus yang tadi yang 2
238 itu kan salah satu horor yang yang masukin apa itu token ya. Token itu juga itu kan kita juga enggak tahu juga banyak yang enggak kita tahu, dan semoga kedepannya sih bakal lebih banyak yang ikut, banyak lebih banyak yang bisa kita cover, dan lebih banyak orang tahu sih, terutama yang itu sih kalau menurut saya. Yes, betul. Jadi kita berharap tahun depan lebih banyak lagi yang lebih heboh ya. Karena tahun ini udah banyak yang heboh, semoga tahun depan lebih gila lagi ya. Amin. Nah, itu adalah akhir dari Hargai 2024 yang kita buat bersama dengan teman-teman dev. Jadi tentunya big thanks-nya adalah untuk teman-teman developer di Indonesia semua ya. Tepuk tangan ya untuk mereka semua. Dan terima kasih sudah mengerjakan berbagai macam trailer dengan kurun waktu yang cukup singkat ya, untuk bisa bikin eksklusif konten di sini. Dan semoga hari ini harga ini bisa menambah wishlist teman-teman semua. Semoga yang nonton di sini juga setidaknya gue tahu mungkin lo tidak punya uang, tapi wishlist aja bisa nggak? Biar seksi publisher mau ngangkut. Jangan dirinya. Lupa cek di deskripsi ada Steam Event Page. Yes, ada Steam Event Page. Dan harusnya hari ini kita udah ada ya. Ya, yang kita kurasi ya. Yang kita kurasi di stream kali ini. Betul. Jadi kami semua undur diri dan pamit karena aduh ini hawa-hawa sudah horor. Ya. Udah tidak enak karena ada yang mau kesambet ya. Jadi thank you banget, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi, dan tentunya untuk audience Thailand, terima kasih udah support kita along the way, support Dev Game Indonesia juga. Dan kita tentunya akan ketemu nanti di big stage di G2G, dan kita ada game competition yang kita bakal umumin juga, jadi tungguin aja. Dan kita akan bersenang-senang di G2G 2024, tapi tentunya dalam proses ini kita tidak ada yang senang-senang ya. Betul ya. Sampai jumpa. We are signing out guys, dan bisa dibilang selamat ulang tahun lagi ya. Selamat ulang tahun untuk game-game Indonesia, dan selamat ulang tahun juga untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Betul. Yeah. Bye bye guys. Itu ayo sediain apa bawang putih itu. Soalnya dia mau kesambet. Siapa yang tadi mau kesambet? Oh ya, tadi kelupaan nih, ada satu lagi game yang benar-benar ditunggu banget. Kira-kira gamenya itu kayak gimana? Nah, game ini tuh rame banget ya di sosial media karena memberikan sebuah action game yang gokil abis dari segi animasi dan juga gerakannya. Kira-kira game ini apa dan pada penasaran? Halo semuanya, kenalin gue Fajil, developer dari Exile Game Studio yang sekarang ini lagi ngembangin game berjudul Axe of Blood. Dan trailer baru aja kalian tonton tadi. Game ini berjalan ke action beating up, bercerita tentang seorang pemuda yang imbas dendam karena keluarganya telah dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Seiring berjalannya cerita dalam game,
pemain akan mengungkap siapa dalam dibalik pukulan tersebut, dengan dipenuhi dengan aksi pukulan, tendangan, serta variasi senjata lainnya. Kami terinspirasi dari film-film aksi ikonik Indonesia seperti Merantau, Account for Us, dan The Raid, serta game-game klasik seperti Jackie Chan Stunt Master, Sifu, dan Sleeping Dogs. Kami harap kami bisa mengisi rasa nostalgia bagi para penggemar game beat 'em up dengan game kami ini. Jadi bagi yang penasaran, bisa langsung wishlist game kami di Steam, karena dalam waktu dekat kami akan merilis demo untuk kalian semua bisa mainkan. Itu aja dari gue. Terima kasih.